Saja je nak beritahu adalah resipi pau kalau rajin. Dalam ni ada tepung pau 1 kilo, gula pasir 150 gram dan 15 gram double action baking powder. Lepas tu kita kena kaul macam ni. Sekejap, bagi dia sama rata. Lepas tu, letak tepi. Sekejap. Yang ni shortening. Lemak sayur. 75 gram. Kalau tak cukup, tambah lagi sikit. Okay, 75 gram. 75 gram tadi dah timbang. Kita masukkan dalam dia. Ni yang tadi 75 gram ni. Nampak tak warna putih ni? Okay, ada balance ni kita masukkan. Okay, dah jatuh. Okay, lepas tu air masak kita perlukan 540 ml. So, anggaran dia macam ni lah. 5, nak dekat 550 pun tak apa. Okay, lepas tu kita kena letak dengan yeast 9 gram. Okay. Okay, ni air tadi. Ni yeast yang dah timbang tadi. Kita masuk dalam ni . Air ni air biasa, suhu biasa. Tak payah panas atau sejuk. Kita biarkan masuk dalam ni. Lepas tu kita kena bagi dia sama rata . Supaya yeast dia tak betul-betul. Kita bagi dia even. Okey, yang ni rupa dia. Bila kita dah kau dia sama rata. Nampak tak? Macam susu. Ada sikit-sikit balance tu. Boleh ratakan dia. Okey. Macam ni. Dia rata. Okey, done. Next step ialah tepung tadi yang dengan shortening ni. Kena gaul dengan tangan, rambas dia macam ni . Bagi dia semua terkena pada tepung supaya dia hilang rasa mentega putih ni, shortening ni. Bagi semua kena tepung. Buat macam ni. Beli tepung pau yang timbang kat kedai roti. Okay, next step, masukkan hook ini.
Kayaknya lupa tu yang dah siap berat selama 30 minit. Sekarang kita proses yang sosnya. Kita kena timbang dulu seberat 30 gram setiap satu. Okey. Ini satu dulu, 30 gram. Kita kena bulatkan dia dulu. Kena bulatkan dulu ya. Buat seperti ini, ikut step berterutan sampai habis dough ni timbang. Dough yang kita timbang separuh, kita masukkan dalam ni, tutup dalam plastik. Tutup dalam plastik. Jangan dia terjejar dengan angin. Okey. Ini rupa dough yang dah siap timbang. Ha? Sama telur yang ni. Ni anggaran 1 kilo punya tepung. Pau. Kita dapat around 61 dan 60 biji pau. Okey. Lepas tu kita kena tutup balik. Yang ni tak perlu lihat lagi dah. Kita kena next step je lah. Masukkan inti. Okey, sekarang kita nak siap bubur inti. Sekarang kita nak bubur kacang merah dulu ya. Kita masukkan dalam plastik. Kita rasakan dough. Kemudian tadi bahagian bawah, kita masukkan inti kacang merah. Ya, ini satu cara. Ya, lagi satu cara boleh guna juga. Yang biasa. Di bawah kita bulatkan. Kemudian letak dalam kertas pon. Kertas pon dia jual di kedai-kedai roti ya. Kemudian kita kena letak colour yang merah. Okey, siap. Okey, ni ikut turutan pau mana yang dah saya mula-mula buat tadi. Ni yang pertama. Bawah ni yang kedua. Dan yang selanjutnya kita kena wrap buku yang plastik lagi. Jangan biarkan dia terdedah dengan angin. Okey, semua dah siap buat inti, siap buat kala. Pasti kita kena kukus ya. Ini siap buat kukus.